pagelaran Jakarta International BNI Java Jazz Festival JJF 2017 yang digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Utara pada 3-5 Maret tahun 2017 menyedot perhatian jutaan warga Jakarta. Para pecinta musik jazz Indonesia, khususnya Jakarta, seakan tak mau terlewatkan menontonnya. Mulai dari masyarakat biasa hingga musisi atau artis pun terlihat hadir di BNI JJF 2017 ini. Dari jutaan pengunjung BNI JJF 2017, ada yang menarik perhatian media, yakni kehadiran pasangan Ariel dan Sophia Latjuba di hari terakhir BNI JJF 2017. Keduanya tampak mesra, Ariel menggandeng erat kekasihnya itu. Sayangnya ketika mengetahui keberadaan awak media yang mencoba mengabadikan gambarnya, mereka pun kabur. Seperti diketahui, pasangan ini memang sangat tertutup perihal hubungannya. Mereka lebih memilih untuk tidak mengumbarnya pada publik. Selain menyaksikan musisi-musisi lain yang tampil, Ariel dan Sophia terlihat menonton aksi Eva Celia di atas panggung. Sesekali, keduanya terlihat mengobrol asik sambil menyaksikan penampilan Eva yang tak lain adalah anak dari Sophia Latjuba dengan pasangan terdahulu, Indra Lesmana. Ariel dan Sophia pun terlihat kompak dilihat dari gaya busana keduanya yang sama-sama mengenakan baju putih. Sophia pun terlihat gaul dan cantik dengan jaket berbahan jeans yang dikenakannya. Selain Eva, di hari terakhir BNI JJF 2017, sejumlah musisi tanah air lain tampil garang, seperti Baran Suara, Glenn Fredly, Ras Muhammad, dan masih banyak lainnya. Sedangkan musisi luar negeri yang tampil di sana antara lain Neheyo hingga Sergio Mendes. Pagelaran Jakarta International BNI Java Jazz Festival JJF 2017 yang digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Utara pada 3-5 Maret tahun 2017 menyedot perhatian jutaan warga Jakarta. Para pecinta musik jazz Indonesia, khususnya Jakarta, seakan tak mau terlewatkan menontonnya. Mulai dari masyarakat biasa hingga musisi atau artis pun terlihat hadir di BNI JJF 2017 ini. Dari jutaan pengunjung BNI JJF 2017, ada yang menarik perhatian media, yakni kehadiran pasangan Ariel dan Sophia Latjuba di hari terakhir BNI JJF 2017. Keduanya tampak mesra, Ariel menggandeng erat kekasihnya itu. Sayangnya ketika mengetahui keberadaan awak media yang mencoba mengabadikan gambarnya, mereka pun kabur. Seperti diketahui, pasangan ini memang sangat tertutup perihal hubungannya. Mereka lebih memilih untuk tidak mengumbarnya pada publik. Selain menyaksikan musisi-musisi lain yang tampil, Ariel dan Sophia terlihat menonton aksi Eva Celia di atas panggung. Sesekali, keduanya terlihat mengobrol asik sambil menyaksikan penampilan Eva yang tak lain adalah anak dari Sophia Latjuba dengan pasangan terdahulu, Indra Lesmana. Ariel dan Sophia pun terlihat kompak dilihat dari gaya busana keduanya yang sama-sama mengenakan baju putih. Sophia pun terlihat gaul dan cantik dengan jaket berbahan jeans.